Hai guys, welcome to my vlog. Hari ini gue lagi gak enak badan, tapi agendanya banyak banget. Jadi kayak hari ini nih, sebenarnya dari kemarin sih kayak asam lambung tuh naik. Gara-gara pas kemarin nonton show-nya Om Sebastian Gunawan di Mulia, gue gak makan malam, baru makan tuh jam 11:30 dan itu makan padang dan minum kopi. Kayaknya itu start asam lambung naik. Terus besoknya gue ke bank, nggak sempat sarapan tapi tetap minum teh dan minum Thai tea, jadi asam lambungnya naik lagi. Jadi kemarin Kamis nggak enak badan banget, sekarang Jumat pun tumbang. Tapi ntar sore harus berangkat ke Bandung, kita naik kereta. Ya hari ini ngorbanin brownies, sama tadi juga ngorbanin harusnya facial ke salah satu klinik, mohon maaf harus di reschedule sampai ntar sore berangkat ke bandara. Ke stasiun. Kebetulan kita ke Bandung naik kereta priority. Seperti apa keseruannya? Ikutin ya. Finally, kita udah di stasiun. Seperti biasa, dunia sudah terbalik. Bos nungguin asisten. Itu udah rules. Datang ke butik pagi, bos sudah nyampe, pegawai belum datang. Mau keluar kota, mau keluar negeri, tetap bos nyampe duluan baru asisten. Gimana menurut Ibu direktur fenomena itu? Kenapa itu terjadi terulang-ulang terus karena nah, baik, ya. Baik. Kita sore hari ini ada Artina, ada Tia, ada Egi model, ada Elmas model, siapa lagi Mbak? Ada Nares, ya kan? Riko katanya ikut juga Mbak? Riko itu kan nggak tahu dia nanti jam berapa. Oke baik, jadi untuk siapapun yang ikut perjalanan hari ini ke Bandung, saya Raja Asam Lambung sudah hadir di sini ya. Jadi kita menanti kehadiran mereka. Oke, ini yang ditunggu-tunggu datang. Gongnya, ini yang bakal pakai baju buntutnya 6 meter. Gong, Elmasda Pratiwi. Ah, gak pernah kalau ke stasiun datang lebih dulu, pasti paling terakhir. Ini kan gak telat. Nih, tuh, buklak-klak. Oke, silakan duduk manis. Eh, Mas Dego, wishes-nya apa? Oh iya, gimana mau kawin orang mainnya sama makan mas ya. Ambilnya di dapur no sendiri. Cium tangan biasain biar berkah kalau ini perjalanan jauh mengunjungi bagus. Itu minuman. Tadi udah dibuka. Kan bisa di mobil itu. Ada berapa mobil? Kita baru landing. Landing. Apa sih kalau kereta mendarat ya, Shay? Kita baru mendarat. Tadi di perjalanan cuacanya bagus banget, nggak ada goyang, nggak ada goyang sama sekali ya. Ya oke, nggak ada masalah. Cuman perut ini agak turbulensi ya. Masih bapak. Gimana tidurnya enak banget kayaknya seperti leles. Emang timo ya? Enggak. Dari duduk sampai nyampe. Setengah jam sampai loh Bandung. Ya, maksudnya berapa lama?
setengah jam sampai. Gue jalan jam 11 keluar dari detik. Setengah jam udah sampai. Mana Pak Najib mana? Oh, laman ke parkirannya ya, pada Jakarta Bandungnya ya. Saya lagi terserang asam lambung dan sekarang mencri-mencri. Itu kayaknya mobil hitam Alphard ya? Masuk sih. Ini udah nggak ada ya? Masih di kamar. Jam 11 ya? Karena aku udah nelfon kalian tuh. Makan kamar aja deh ya. Ada deh, gengs. Bersama dengan Ung-Ung. Kita belum udah enggak bisa ya? Di kamar aja ya, kamarullah ya. Ya udah gengs, kita akhiri malam hari ini. Udah lapar semua. Ya enggak apa-apa. Besok kita GR jam berapa sih? 11. Besok kita GR jam 11. Jadi kameramen datang jam 7 ya. Standby. Standby ya. Jadi kita ada di Bandung ini dalam rangka 20 anniversary YT utama jewelry ya, emas. Besok kita emas, besok kita jadi orang kaya karena badan kita akan ditaburi oleh emas-emas. Bersama dengan di sini juga ada Mas Elmas. Dari Hi,